Jangan, jangan, dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku, ya Allah. Jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami, Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai rp rupiah Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa Silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبّلًا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا wahudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Darussalam Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, dan sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan karena syiar kita cuma satu tidak ada sombong, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada pamer syiarnya apa? La wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, bukan kita yang bisa istiqomah, bukan kita yang punya ilmu, tapi semua adalah karunia dari Allah. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika diuji oleh Allah, diuji dengan apa? Dengan kekayaan yang begitu luar luar biasa. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Haza min fadli Rabbi." Semua ini karunia dari Allah. Terus setelah Nabi Sulaiman mengakui bahwa semua itu dari Allah berbeda dengan Korun. Korun inna utituhu ala ilmin indi. Aku dapat karena aku pantas. Nah ini repot ini kalau Korun ini karena aku pinter, kerja keras. Aku belajarnya sampai jam 12 malam. Ini Korun. Kalau Nabi Sulaiman inna hada min fadli Rabbi. Semua ini karunia dari dari Allah. Setelah difahamkan bahwa ini merupakan karunia dari Allah, kemudian apa? Apa tujuan Allah memberikan semua ini untuk kita liabluani? Karena Allah ingin melihat kita dengan ujian itu. Karena Allah ingin mengujiku, Apakah dengan nikmat ini aku bersyukur? Am akfur ataukah justru dengan kenikmatan ini aku menjadi kufur nah maka kita bersyukur kepada Allah hadirin kita ini jujur loh ya tidak usah gaya tok kita ini ke masjid karena seneng Like gak nang masjid tuh hati kemurungsung kita ini ke masjid tidak ada ikhtiarnya tidak ada tantangannya kita ini ke masjid koyok ya memang pengen gitu loh kalau sholat di masjid kayak puas, jadi tidak ada tantangannya. Beda dengan orang yang niatannya tidak ke masjid, niatannya pengen tidur, niatannya pengen nonton bola, niatannya pengen ke tempat-tempat selain masjid, tapi dia kerja keras diikhtiarkan saya harus ke masjid. Kita yo ini juga nikmat ya, juga termasuk nikmat tapi hati-hati. Kalau sampai kemudian nikmat ini mengantarkan kita sampai kepada kesombongan khawatir nanti nikmatnya malah menjadikan kita kufur kepada Allah. Na'udhu min dhalik. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama. Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan kembali hadis dari Ubay ibnu Ka'ab fadzakir fa inna dzikra mu'minin di bolan baleni ndak apa-apa. Kenapa? Karena agama Islam ini mulai Nabi Muhammad wafat sampai sekarang yo pancet itu. Maka kalau di baleni, diulang lagi itu bukan aib. Justru kalau tidak mengulang, kita seakan-akan bikin ajaran baru ini. Maka ada cerita lucu ini. Tapi jangan ditiru ya. Saya ada pengajian di suatu tempat rutin Nah di tempat itu sekali datang dua kajian, Ba'dal Asar sama Ba'dal Maghrib. Nah dari selesai kajian Ba'dal Asar, mau pindah ke masjid yang Ba'dal Maghrib itu mampir di rumah salah seorang. Jamaah yang Masya Allah, orangnya baik, orang tuanya Masya Allah baik luar biasa. Semoga Allah menerima kebaikannya, amin. Sudah, terus salah seorang di rumah tadi, tidak pernah ikut ngaji, belas kak Tomelok melok ngaji, maka sama anaknya saya disuruh ngerayu. Ayolah Ustaz coba dijak. Siapa tahu kalau antum yang ngajak, mau. Saya ajak lah. Ayo ngaji. Seru kita ketemu banyak orang nanti. Kita mau belajar, kita mau nyemangati diri kita sendiri. Kita mau menguatkan iman kita. Jawabannya apa? Westala, ojo ngongkon aku ngaji. Mulai zaman aku cilik sampai engkau kiamat, Islam itu ya pancet. Islam ini pancet. Mulai zaman Nabi sampai kiamat Islam ini yo pancet. Jadi sing ente mau ceramah iki anak seru kabeh Waduh, wajah ini. Ah, eh? dan itu ngomongnya serius loh, bukan guyon. Ngomongnya serius itu. Jadi dia bilang Islam ini mulai zaman saya kecil sampai nanti kiamat Islam itu yo itu aja sudah. Qurannya tetap 30 juz dan itu terulang, hadisnya tetap dan itu terulang. Nah sehingga kalau sekarang panjenengan dengar ceramah kok di baleni loh apa kita disuruh ngarang sendiri? Ya kan tidak mungkin ya. Nah maka dengan itu ada satu hadis yang perlu kita ingatkan hadis dari sahabat Ubay ibnu Kaab ketika Ubay ibnu Kaab itu bertanya kepada Nabi Muhammad radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam tentang seberapa banyak seharusnya Ubay membaca sholawat. karena Ubay bin Kaab ini gemar bersholawat. Ya Rasul, kam usolli alaik berapa kali dalam sehari saya harus baca sholawat. Rasulullah bilang terserah anda. Masyita kalau bahasa Inggrisnya sakarabmu. Ini dibilang sakarapmu karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak mau memberatkan. Kalau Nabi Muhammad mengatakan seratus, iya kalau kuat seratus, kalau enggak, wong namanya manusia kadang-kadang repot, kadang-kadang nganggur. Kalau Nabi Muhammad ngomong seribu, wah tambah berat lagi, tiga ribu, tambah berat, maka Nabi Muhammad tidak ingin memberatkan. Maka Nabi Muhammad bilang, masyikta. Singkat cerita, Ubay bilang begini, ya sudah ya Rasul, kalau gitu setiap saya berdoa seperempat dari doa saya itu isinya solawat jadi kalau berdoanya itu 10 menit 2 menit setengahnya solawatan 7 menit setengah itu doa Rasulullah bilang terserah tapi ditambahi kalau kamu tambah alaiha khairun lak kalau kamu tambah lebih baik buat kamu, bukan buat Nabi Muhammad, buat kamu. Ubay bilang, ya sudahlah kalau begitu, separuh separuh, separuhnya sholawat, separuhnya doa. Jadi kalau doanya 10 menit, yang lima menit apa? Sholawat. yang lima menit baru doa. Rasulullah bilang, terserah kamu, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih baik buat kamu. Bayangin. Seperempat suruh nambah, lah <laughs> mulai, mulai seperempat disuruh nambah, separuh masih disuruh nambah, akhirnya Ubay merasa tidak punya pilihan lain. Ubay ibnu Kaab radhiyallahu taala anhu mengatakan ya Rasulullah ajalaka min salati kulliha. Kalau gitu ya Rasul aku jadikan kalau begitu ya Rasul maka betul dibilang bapak-bapak ini bayi di tubuhnya orang dewasa betul apa enggak bu bu suami panjenengan itu bayi di tubuh orang dewasa leres bayi gerang eh tapi saya juga sama saya subhanallah nah saya lanjutkan maka Ubay mengatakan, Ya Rasul, kalau begitu semua waktu untuk berdoaku, semua isinya sholawat Nabi. Terus doanya kapan? Kok semua isinya adalah sholawat? Setelah Rasulullah mendengarkan itu dari Ubay, Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Izan Ubay, kalau semua waktumu berdoa, isinya adalah solawat. Engkau gunakan waktu itu keseluruhannya untuk bersolawat kepadaku. Engkau oleh Allah diberi dua hal: nomor satu, tukfa hammuk. Semua yang engkau inginkan sama Allah dipenuhi. Tidak pakai doa wis. semuanya sama Allah langsung dikasih. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Apa?" banyak yang aku temui di kalangan manusia itu semua hajatnya terpenuhi hanya gara-gara mereka banyak sholawat. Nah ini kita ini di Muhammadiyah ini perlu disemarakkan nih. Gema sholawat masjid Muhammadiyah. Wah gempar. Gempar ini ya. Tapi ya bukan sholawat yang seperti yang kita lihat mungkin kalau kita kan. Kalau kita yang bersolawat secara pribadi sendiri-sendiri. Kan begitu. Jadi sudah, Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Atau solawat yang paling baik, solawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid itu yang terbaik itu diperbanyak Singwake. kalau banyak tuk fahamuk semua yang kita inginkan sama Allah dipenuhi dan ada cerita ini Al-Syaikh Abu Bakar Ibn Jabir Al-Jazairi. Baru saja wafat. Belum lama wafatnya penulis kitab Minhajul Muslim. Itu kitab sekarang luar biasa, Masya Allah, panduan hidup seakan-akan. Dan Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi itu pengajar di Masjid Nabawi. Dan Masya Allah sangat dicintai oleh kaum muslimin. Majelisnya penuh. Kalau majelisnya selesai itu, beliau tidak berhenti. Untuk apa? Nyambut orang salaman. Jawab pertanyaan sampai terkadang beliau kembali ke mobilnya itu terlambat. Saking banyak orang senang sama beliau. Ketika beliau sakit, itu kemudian muridnya tanya, e, guruku kepada Syekh Abu Bakar tadi, bin Jabir al-Jazairi, saya kok dengar-dengar katanya antum ini solawatan sehari seribu ya. Kata beliau apa? Oh, enggak. tidak. Saya bersolawat, lebih dari itu cuma tidak saya hitung. Kecuali pada hari Jumat. Saya hitung dulu sampai seribu, baru setelah itu saya lanjutkan tanpa hitungan. Masya Allah, coba lihat. Kita sehari berapa? Ya paling pas sholat tok. Pas salat tok paling ya. Nah maka yang pertama, kata Rasulullah kepada Ubay, "Kalau engkau banyak bersolawat, semua keinginanmu oleh Allah akan dipenuhi." Yang kedua, Wa laka "Semua dosamu oleh Allah diampuni." Semua dosamu oleh Allah di, diampuni. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Di pagi hari ini kita akan membahas singkat saja mengenai kelalaian-kelalaian yang biasa terjadi pada bulan Ramadan. Yang ini kita ambilkan dari buku Fikih Ramadan yang dituliskan oleh al ustadz Abdullah bin Salih Al-Hadrami Ta'ala wa Ra'ahu. Yang pertama, di antara kelalaian pada bulan Ramadan yang kita perlu waspada karena eman kalau Ramadan ini berlalu begitu saja, dalam keadaan kita kurang serius, kita kurang fokus, kita kurang semangat, eh ternyata justru kelalaiannya yang banyak, ini nanti Ramadannya sia sia-sia. Karena hadisnya mengatakan apa? Man lam yada' qaulazzur Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan berbicara yang dus dusta. Wal amala bihi dan melakukan kedustaan. Melakukan kedustaan itu gampangannya yang ngakali. Gampangannya apa Pak Tir? Ngakali. Itu melakukan kedustaan. Timbangan, ya. Kalau sekarang mau lebaran biasanya ngukur kain. Atau apa? Yang semacam itulah, ngakali. Atau ada orang jahitannya masuk duluan karena bayar titik di marek keri sing bayar yakeh di marek nih di si. pernah begitu ibu-ibu loh ndak boleh gitu sabar sabar lihat nah itu berbuat dusta ada tambahannya apa tambahannya wal jahla dan saya ingat betul saya pertama kali dengar hadis ini dari Ustadz almarhum Abdul Muhid khutbah terawih di masjid ini tidak tahu tahun berapa itu wal -jahla itu artinya apa? Perbuatan yang sia-sia. Barang siapa tidak mampu meninggalkan dusta, tidak mampu meninggalkan perbuatan dusta dan tidak mampu meninggalkan hal-hal yang sia, yang sia-sia, apa yang terjadi? Falaisa lillahi fi an yad'a wa Maka Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan puasa kamu. Padahal kita puasa untuk siapa? Untuk Allah. Kalau Allah bilang, aku gak gelem kok. Saya gak mau nerima. Terus kita mau minta pahala dari siapa? Nah, maka salah satu di bulan Ramadan ini yang harus kita hindari apa? Perbuatan yang sia-sia. Nah, maka materi kita di pagi hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita pada bulan Ramadan atau kelalaian di bulan Ramadan atau perkara yang sia-sia yang menjadikan puasa kita tidak maksimal di bulan Ramadan. Yang pertama, tidak berdoa sebelum berbuka, padahal berdoa sebelum berbuka adalah di waktu yang mustajab. Adalah waktu yang mustajab. Maka tahun ini kan mulai kita rubah ya, kalau tahun lalu kajian menjelang berbuka itu ngepol sampai azan maghrib. Sekarang enggak. Kita berhenti jam 5 seperempat atau 5.20 kita sudah berhenti. Sisa waktunya dipakai untuk apa? Berdoa. Sampai azan maghrib. Karena ini salah satu waktu yang paling mustajab. Kenapa begitu? Ini salah satu hadisnya ya. Innamal a'malu bil khawatim amalan itu tergantung terakhirnya. Lah terakhirnya puasa jam berapa? Ya menjelang menjelang maghrib. Nah, maka kalau menjelang maghribnya baik, itu sebelumnya sampai mundur mulai sahur oleh Allah Ta'ala dinilai baik. Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah akhir dari suatu amalan. Itulah maka dalam agama Islam ada yang namanya husnul husnul khatima, yaitu akhir kehidupan yang yang baik dan husnul khotimah ini bukan datangnya tiba-tiba tapi diikhtiarkan. Dan yang terbaik untuk meraih husnul khotimah itu dua. Nomor satu hati yang bersih, nomor dua istiqomah. Nomor satu apa? Hati yang bersih. Nomor dua, istiqomah. Nah maka nomor satu apa? Kelalaiannya. Tidak berdoa sebelum berbuka puasa. Kalau laki-laki bingung main HP, bingung ngabuburit, ngelap sepeda motor, apalagi kalau sore itu biasa ngapain? Resik-resik, ah, ini Pak Amri banget kayaknya ini. Resik-resik, terus mungkin Ya macam-macam kelalaian-kelalaian menjelang, apalagi sekarang ada istilah yang namanya ngabuburit, ngerti ngabuburit? Nah, ngabuburit itu ya sekedar muter-muter keliling, cari makanan, cari takjil, menikmati waktu sore untuk nunggu azan magrib. Nah ini sangat-sangat melalaikan ini. Nah ini sore-sore melaku-melaku, tidak boleh seperti itu eman-eman karena ini waktu yang terbaik maka ada zikirnya kemarin walaupun zikir ini adalah ajarannya para ulama dari zaman ke zaman kalau kita cari hadisnya detail yang sama persis ya tidak ketemu ya ketemu tapi kemudian perkara semacam ini adalah ijtihadnya para ulama itu zikir ini dianjurkan, bukan disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca, diperbanyak menjelang adzan maghrib, mulai sore sampai menjelang adzan maghrib. Zikirnya apa? asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka aljannah. Wa bika minan nar Itu diulang-ulang Terus ditambahi Doanya Ibunda Aisyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuun. tuhibbul 'afwa fa'fu fa anni. Jadi itu diulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun, afwa, anni. Itu terus diulang-ulang Jadi nomor satu Manfaatkan waktu menjelang berbuka Untuk apa bu? Berdoa Kita pengen anak kita, cucu kita Semuanya sehat walafiat Baik, solihin, solihat Semua keadaan oleh Allah diberikan Kelancaran maka doa yang kedua, Termasuk kelalaian pada bulan Ramadan, sibuk berbuka, lupa jawab azan maghrib. Termasuk kalau di tempat ini yang saya lihat, azan sebelum membatalkan puasa. Azan sebelum membatalkan puasa. Batalin dulu air putih, klik. Jangan kolok, soto, isak baru azan. Nah, ini, ini, ini juga kejadian ini. Kapan ya? Kemarin saya buka puasa di Malang. Kemarin mau ngisi ke FK FKUB. Maghribnya saya berhenti di salah satu masjid. Di Telogomas, Masjid Al-Wakor. Saya biasa ngisi di sana. Sudah berhenti. Saya turun. Sudah saya duduk sama jamaah di sana. Sudah dapat buka puasa. Takjilnya dulu. Nasinya Maghrib. Sudah sudah bunyi di masjid tit. Saya makan. Itu karena ada pudingnya. Saya makan pudingnya. Sebelah saya bilang, Loh Ustaz, belum." Saya toleh ke belakang, itu lo azimnya sudah makan. Jadi orang ngira belum azan padahal sudah bunyi tit. Hanya gara-gara nunggu siapa? Nunggu muadzinnya juga makan puding yang sama. Ini makan waktu 2 3 menit ini. Setelah 2-3 menit pudingnya selesai, mau baru, baru azan. Nah ini, nah maka yang perlu kita pahami, azan maghrib itu, eh maaf, buka puasa itu bukan azan maghrib. Buka puasa itu masuknya waktu maghrib. Kalau bahasa Jawa manjing. Kalau sudah masuk waktu, silakan makan. Tapi ingat, ya harus teliti jamnya harus pas dan daftar jadwal adhannya juga harus pas kalau semuanya pas jangan ragu ragu itu dari siapa dari setan nah maka kelalaian yang kedua tidak menjawab adzan maghrib padahal jawab adzan maghrib ini keutamaannya besar allahu akbar allahu akbar ya sambil makan jawab allahu akbar allahu akbar oh, lali lali ini ujiannya baru sepiring nasi, ini maka jangan nyalahkan anggota DPR kalau korupsi. Ya, itu mereka itu ujiannya duit depan meja, Pak. Miliaran kita ini ngilok, no mereka gara-gara kita tidak pernah diuji dengan yang seperti itu. Oh koruptor mencuri uang rakyat, lo turun sabar dulu. Kalau itu ujian, datang kepada kita, bisa jadi kita melakukan yang sama. Nah maka tidak boleh ngenyek orang terjerumus dalam dosa itu tidak boleh dinyek. Panjenengan ingat Ramadan tahun lalu, lah, dua tahun yang lalu. Saya ingat dua tahun yang lalu. Jadi 1443 Hijriah. Itu ada satu hadis yang kita baca di sini, hadisnya Al-Imam At-Tirmidhi. Dengan sanat yang hasan. Yang artinya Barang siapa mencela saudaranya karena suatu dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai melakukan dosa yang sama. Masih ingat hadis dua tahun yang lalu itu? Nah, jadi, tidak boleh menghina orang lain karena apa? Karena dosanya nanti kualat. Dalam bahasa kita kan nanti apa? Nanti kualat, maka tidak menjawab azan maghrib. Jawab azan maghribnya dijawab. Yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk karena kepingin cepat-cepat makan. Jadi kalau imamnya moco surat yang agak panjang gitu, eh gak pengertian, blas. Maghrib turun buka kok moco sabihis, moco al-ghoshiyah, moco al-fajr, baca. Eh, maka Kal maghrib Ramadan iki yo in a'toina wal asri idza jaa nasrullah ngono lho Pak. Nah, maka repot ini akhirnya salat maghribnya ndak khusyuk. Apalagi di tempat-tempat nun sewu Di tempat-tempat yang memang buka puasanya terbatas. Sementara jamaahnya banyak. Wah, Ayat ayat rilis, Assalamualaikum. <laughs> Repot ini. Kalau di tempat kita insya Allah aman Pak. Insya Allah aman. Buka puasanya mudah-mudahan cukup lah ya. Apalagi kalau di tempat kita ini kan kebanyakan dari kita rumahnya deket. Ya kalau ada yang rumahnya jauh ya kita dulukan. Ada tamu yuk ya kita ngalah. Kan begitu. Enggak usah sing kayak orang enggak pernah makan gitu. Biasa saja ya. Kalau ada yang perlu didahulukan, dahulukan. Wong mendahulukan orang lain itu juga pahala besar. Itu namanya ithar. Ithar itu ngalah. Dan itu sifatnya orang-orang ansor. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain dalam keadaan mereka sendiri ya butuh. Jane wetenge yo luwe. Tapi apa? Kamu rumahmu jauh, kamu aja. Sampean tamu, sampean belum tentu dapat warung di sini ini aja. Nah itu indah sekali. Maka kelalaian yang ketiga, sholat maghribnya tidak khusyuk dan sangat cepat karena ingin segera makan. Yang keempat, termasuk kelalaian pada bulan Ramadan, tidak melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ini kelalaian ini. Kenapa? Ya sama masalahnya kepingin cepat makan. Akhirnya bak dia maghribnya ditinggal. Nah itulah kenapa mendingan komatnya diundur saja kalau memang mau makan dulu. Lo iya enggak jadi masalah, mendingan komatnya di diundur. Dan di tempat kita ini 10 menit, banyak dengan makan itu nutut. 10 menit, habis azan 10 menit baru komat. Jadi jangan buru-buru, santai 10 menit, tenang, yang tenang, yang tenang. Supaya apa? Nanti ketika sholat di dalam perut wis terisi dengan cukup. ke kekenyangan juga tidak, tapi sudah cukup cukup gitu loh. Yang kelima, tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Di tempat kita Alhamdulillah. Ini insya Allah aman lah insya Allah ya. Dan mudah-mudahan sama Allah kita diberikan istiqomah dan mudah-mudahan amal kita diterima. Allahumma amin. Tapi di tempat-tempat yang lain atau bahkan kita mungkin pelakunya bisa jadi. Itu kalau imam witir kita pulang. Karena menganggap apa? Nanti saya witirnya di di rumah. Nanti malam. Setengah dua. Sama istri. Aduh. Coba. Padahal hadisnya jelas. Man sholla ma'al imami hatta yansarifah. Lahu Orang yang sholat terawih bareng imam sampai imamnya selesai witir, sampai imamnya selesai apa? Witir. Dicatatkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Dan dalam hitungan Islam, dalam hitungan syariat, semalam suntuk itu mulai adhan maghrib sampai subuh. Maghribnya katakan jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sholat 4, 10 jam 20 menit. 10 jam, karena subuhnya sekarang 4.20 ya enggak? Selama 10 jam titik 20 menit, Anda bisa dianggap sholat gak mandek. Maka, kalau Anda sudah witir bersama imam, nanti malam di rumah kepingin sholat lagi. Berulang kita sampaikan, dan tidak apa-apa diulang. Silahkan sholat sunnah tahajud sekuatnya, dua-dua, dua-dua sampai Anda capek. Tapi syaratnya, jangan mengulang sholat witir It's selesai. Nah, maka meninggalkan imam sebelum selesai. Witir itu termasuk kelalaian. Yang keenam, berlebihan dalam makan dan minum. Nah, akhirnya terawihnya berat. Termasuk berlebihan dalam makan dan minum itu berlebihan ketika sahur. Ingat loh jamaah, sahur itu bukan untuk menghilangkan supaya nanti enggak lapar, bukan. Yang paling pantas untuk kita mengejar makan sahur itu karena makan sahur itu barokah. Allah memberi rahmat kepada orang yang makan sahur. Para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur sampai Nabi Muhammad mengatakan walaupun cuma seteguk air. Kenapa? Karena yang yang diperlukan barokahnya bukan ini biar tidak lapar, lapar lagi. Makannya ini, minumnya biar tidak gampang haus. Minumnya ini. Oh biar nanti anu siang-siang bisa aman. Botolnya ditaruh tenggorokan. Lebok lo tenggorokan. Nanti kalau pas kosong, dikluk didik, banyu metu diombe. Untuk itu. Nah ini berlebihan dalam makan dan minum. Karena hakikatnya puasa itu apa? Mengosongkan perut, mengisi jiwa. Tulis ini penting ini. Puasa itu apa? Mengosongkan perut, mengisi jiwa. Kita ndak perut diisi jiwa kering. Yang ketujuh, tidak menghatamkan Al-Quran. Dan ingat, ini ada pertanyaan. Ustadz bagaimana? Saya sebelum Ramadan sudah dapat 17 juz. Terus masuk bulan Ramadan melanjutkan juz 18 atau mulai dari awal? Ya apa? Tidak mulai dari awal, kan mau khataman. Nah maka para ulama mengatakan lanjutkan. Karena ibrohnya bukan khatamnya tapi memperbanyak. Sehingga nanti ketika Anda lanjutkan juz 18, 19 sampai 30 ulangi lagi dari awal. Walaupun bacaan yang kedua mungkin tidak sampai khatam. Karena yang penting banyak membaca. Kan begitu. Nah tapi kalaupun Anda mau mengulang sebenarnya tidak apa-apa juga. Cuma kalau mau ngomong ilmiahnya karena yang Allah lihat bukan kamu khatam atau tidak khatam, tapi yang Allah lihat bagaimana intensitas dan banyaknya kamu membaca Al-Qur'an. Maka minimal kalau kita itu memulai dari awal jangan sampai enggak khatam walaupun cuma sekali. Itu minimal itu. Sampai para ulama itu ngasih batas, batas orang itu paling telat khatam Quran itu 40 hari itu di luar Ramadan loh. Jadi kalau di luar Ramadan selama 40 hari kita tidak khatam, itu masuk dalam ayat Al-Quran, inna qawmi qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku meninggalkan Al-Quran. Jadi orang yang tidak khatam selama 40 hari, itu termasuk hajrul Quran. Meninggalkan Al-Quran. Kita kenaik kabe. Lah ya kan? Lah makanya kita ini gak usah sing bakal melbu surga itu siapa masih jauh surga itu. Maka kita ini kelasnya masih kelas istighfar saja. Nelongso kakean, duso gitu loh. Yang kedelapan menyia-nyiakan waktu antara maghrib sampai isya. Padahal waktu yang terbaik untuk ibadah. Nah ini buahnya ini. Antara maghrib sampai isya, kita itu kadang-kadang lalai. Wes mari mangan, kekenyangan, duduk di depan sana. Jatuh alis apa enggak terawih? Oh, waduh ikut mana iku. wingi penak. Muter cerita tidak jelas. Sampai azan isya. Padahal antara maghrib sampai isya, itu waktu ibadah salah satu yang terbaik. Sampai dari kalangan para salaf zaman dulu, maghrib sampai isya itu, mereka tidak mau diganggu. Ada seorang yang uangnya hilang, saya ceritakan cepat aja ya. Ada orang uangnya hilang, kemudian ketemu anaknya seneng, uh, uangnya bapakku ketemu. Diparani bapaknya di masjid, didatengin bapaknya di masjid antara maghrib sampai isya karena anaknya tidak sabar memberikan berita gembira itu. Apa yang terjadi? Anaknya dihukum, uangnya suruhnya dikain, Kamu mengganggu waktu ibadah terbaik saya. Bagikan uang itu dan hukuman untukmu, kamu melakukan ini dan itu. Subhanallah. Maghrib sampai isya jangan disia-siakan. Cerita, buka WA, ngecek YouTube, rokoan. Nah, apalagi ibu-ibu, masya Allah, Emang jadwalnya sopo sih buka nih peh isi nih kok kayak ngunu yo iyo, segoni roto atas iyo, terus jangan nih rodo mambu iyo, ayo ada ada, ah, sentuk gratis rame, ini lo ya, syukuri bagian dari Oh itu ibadah itu untuk ibu-ibu ya. La haula wa la quwata illa billah. <tuh> Yang kesembilan, tidak makan sahur atau meninggalkan sahur. Padahal bangun. Karena sahur itu barokah, karena dia menganggap, oh saya kuat. Duh, saya ini dalam sedang program, sedang dalam program diet. Oh, enggak, enggak. enggak. La diet wala ini wala itu. Sahur makan, kalau Nabi Muhammad sahurnya apa? Kurma. Kita nasi sak piring, kolak sisa tadi malam sak mangkok, belum lagi kue buat lebaran mulai dicipi, belum lagi, wah, karena apa? Sahur kita kemalemen, jadi waktunya panjang, kepingin ngemil, gak mandek. Coba sahurnya mepet, gak ada waktu banyak sudah, singkati rokaan-rokaan, gak kuat, waktunya gak enak, izan. Mari mangan teh baru keluar rumah sekatnya kerokok. rokok. Allahu akbar, astagfirullah. Nah, ini. Maka apa meninggalkan makan sahur. Ini eman-eman, sahur itu sunnah, sahur itu barokah. Yang ke-10 tidak berdoa dan tidak istighfar pada waktu sahur padahal waktu sahur sepertiga malam terakhir yang doa oleh Allah diijabah. Ini sudah kemarin ya. Jadi ingat waktu sahur perbanyak doa, perbanyak istighfar. Yang ke-11 masih saja tidak berhenti melakukan perbuatan haram padahal sudah di bulan Ramadan. Seperti apa? Ghibah, namimah, bohong, menipu dan yang lain. Padahal bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja tidak mampu menjadikan kita berhenti dari perbuatan dosa Lalu kita mau berhenti di bulan apa? Nah, hati-hati maka tetap melakukan dosa dan tidak berikhtiar meninggalkannya itu termasuk kelalaian. Yang ke-12, sibuk belanja di pertukuan, mall, pasar dan yang lain terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka saya sampaikan kalau memang rezekinya sudah ada uangnya sudah ada, selesaikan semua itu kalau bisa sebelum Ramadan. Kalau bisa sebelum Ramadan. Kalau tidak bisa, ya di awal-awal bulan Ramadan, supaya tidak mengganggu 10 hari yang terakhir. Supaya apa? Kebaikan Ramadan tidak terpalingkan dengan belanja. Yang ke belas, sibuk nonton TV dan sinetron. Tapi sekarang TV sekarang sepiro. Sekarang ganti YouTube. YouTube atau kalau yang masih masih muda game online. Seharian main game, seharian buka YouTube dan buka YouTube itu ada setannya memang. Apa yang anda buka sekali nanti berikutnya anda buka YouTube sama YouTube dikeluarkan yang semisal. Itu namanya algoritma, ngerti tidak? Jadi misalkan Anda buka MMA, Habib Norma Gomedov. Wah, Anda lihat Habib lawan McGregor. Eh, McGregor apa? Gregor. Yes, iya, situlah. Kan wasi gitu, dang, dung, dang, dang, gitu kan. Sudah, Anda selesai. Anda ke masjid. Pulang ke rumah, cuma ngecek tok. Keluar lagi Habib Norma Gomedov. Waktu latihan bersama beruang. Waduh, tambah haji begini. Akhirnya waktunya kok tahu? Lihat karena itu saya termasuk korban. Nah akhirnya bang, Akhirnya habis waktunya lalai dengan apa semacam TV, sinetron, YouTube, medsos dan yang lainnya. Yang ke 14 belas sibuk dengan HP selama bulan Ramadan. Maka diikhtiarkan ada waktu. Kapan buka HP, kapan HP tidak dibuka kapan di masjid nonton apa lihat HP, kapan di masjid tidak bawa HP. Karena apa? HP itu seperti ada apa? Ada ada daya tariknya, kayak ada magnetnya. Kayak ada apa? Kayak ada magnetnya. Sampai Ustadz Abdullah Al bilang apa? Kalau ngaji ngantuk, maka buka oh HP. Nanti kalau ngantuknya hilang, balik oh ngaji mana? Kalau ngantuk lagi, buka HP lagi. Jadi setannya digudo sama kita. Dikira setan kita buka HP itu kata setan, wes gak ngaji deh. Padahal kita buka HP supaya setannya pergi, ngantuknya hilang, bisa semangat ngaji. Nah tapi like gitu terus ya keterlaluan nampaknya ya. Yang ke 15 kurang memperhatikan amalan hati seperti cinta, tawakal, ikhlas, ridho, sabar. Karena sibuk dengan amalan fisik ngaji sholat sodako khataman tapi lupa amalan hati dan yang terakhir tidak berusaha membersihkan hati pada bulan yang terbaik ini jadi ini bulan salah satunya apa ini manfaatkan untuk membersihkan hati karena bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk semuanya termasuk bulan yang baik untuk membersihkan hati hati. Yang paling penting hati dibersihkan dari apa? Dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan nanti sore insya Allah uh, tadabur surat al infitor apa al insyiqaq tadabur surat apa al insyiqaq nanti sore pukul berapa 16.30 waktu Indonesia bagian barat sampai 17.15 insyaallah jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan-jangan ini adalah ramadan terakhirku dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami Rifki Jaafar bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai rp ribu rupiah Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa Silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku muslimin dimanapun anda berada Ini adalah Masjid Nurul Huda Masjid di daerah kecil di Kabupaten Kediri yang kami biasa berdakwah di tempat ini dan mayoritas dari jamaah masjid ini adalah saudara kita dari kalangan menengah ke bawah. Dan kami insya Allah akan mengadakan program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda ini yang proporsinya sekitar rp rupiah dan kita akan membutuhkan sekitar 4.000 porsi. Apabila Anda bersedekah di tempat ini untuk berbuka puasa, maka Anda mendapatkan berlipat pahala. Yang pertama memberi makan buka puasa, yang tentunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, kemudian berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak antum sekalian untuk turut berdonasi dalam program Buka Puasa Bersama di Masjid Nurul Huda dan silahkan kirimkan donasi Anda pada nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan-Ramadan Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai rp ribu rupiah Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa kemudian program i'tikaf pembagian kitab-kitab gratis dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya maka jangan lupa Silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum.